Hai, saya Remy. Pada segmen kali ini, saya akan memaparkan bagaimana anda boleh berniaga di ebay.com. eBay adalah salah satu laman web yang terbesar di dunia dan laman web e-dagang pertama di dunia. Jutaan manusia mengunjungi laman web ini setiap hari untuk membeli belah. Dan ada juga yang datang untuk menjual barangan seperti kereta, komputer, barang keperluan, permainan, baju kanak-kanak dan bermacam-macam lagi. Ribuan manusia berniaga di eBay, jadi ternyata terdapat peluang perniagaan untuk anda di eBay. Anda boleh menjual apa sahaja di ebay.com. Di sini, saya akan menyeraikan beberapa tips bagaimana anda ingin berniaga di ebay.com. Pada asasnya, perniagaan di eBay adalah berpegang kepada kepercayaan, di mana jika seseorang pembeli itu percaya pada anda dan produk anda, maka potensi pembeli itu membeli dengan anda adalah besar. Kepercayaan diwujudkan di eBay menggunakan sistem maklum balas. Di sini, para pembeli akan membuat maklum balas tentang produk dan anda supaya dapat dilihat oleh pembeli akan datang. Jika barangan anda rosak atau perkhidmatan anda lambat, maka pembeli tersebut akan meninggalkan maklum balas di mana produk yang diterima rosak. Jadi, ia akan meninggalkan kesan negatif pada perniagaan anda. Jika produk anda bagus, maka pembeli akan meninggalkan maklum balas positif dan ini akan membuatkan pembeli seterusnya percaya pada barangan anda. eBay juga mempunyai format jualan iaitu format Buy Now atau Beli Sekarang dan format Bid atau Lelongan. Anda harus membuat keputusan sama ada barangan anda ingin diletakkan pada format Buy Now ataupun Bid. Jika anda meletakkan barangan anda pada format Bid, maka anda harus bermula dengan harga paling rendah. Jadi, para pembeli akan membuat tawar-menawar sesama mereka siapa yang akan meletak harga tertinggi. Dengan kaedah bid, produk anda akan menjadi popular kerana anda bermula dengan harga terendah. Buat pengetahuan anda, eBay akan mengenakan bayaran perkhidmatan tetapi ia tidaklah terlalu mahal berbanding modal anda untuk membuka sesebuah kedai. Selepas anda mendaftar di eBay, anda boleh terus menjual di eBay serta-merta. Perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah membuat keputusan kategori mana yang anda akan masukkan produk anda. Pastikan barangan anda boleh dicari di eBay search engine. Seterusnya, anda perlu membuat penerangan tentang produk anda. Anda harus jujur pada pembeli. Jika anda menjual barangan yang rosak, beritahu yang anda menjual barangan yang rosak supaya pembeli tidak merasakan dia tertipu. Anda perlu masukkan seberapa banyak keyword di bahagian description ini supaya memudahkan para pembeli menjumpai barangan anda di eBay. Dan yang terakhir, pastikan anda menggunakan gambar yang sebenar. Pastikan anda mengambil gambar dengan sempurna supaya ia menarik minat pembeli membeli barangan anda. Sampai di sini saja segmen Mahir IT buat kali ini. Jika anda ingin mengetahui lagi tentang perniagaan di eBay, anda boleh layari www.digitech.my. Saya Remy dan ini adalah Mahir IT.